빨리 마셔, 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 sebelum bapak kembali. Kumpul! Ada semua kumpul di tempat tetua adat. Kasih tahu warga laki-laki yang lain, yang perempuan suruh masuk. Sekarang! Kumpul! Ayo! Sakit, Pak. Ratu Palasi, malam ini akan lahir. Dia mengancam istri dan anak kita, bahkan akan memaksanya. Kita jangan kalah cepat. Ayo, kita bergerak. Ayo, 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 ayo. Disembunyikan sama Mak Hitam. Udah bakar saja dia. Yeah!
Jangan dah. Rugi. Eh, singkong. Berasa banget singkongnya. Ya. Mantap. Ini pasti gorengnya pelang begini. Empuk. Dek. Iceng anjil lu. Minum. Minum, minum. Malam, Mas. Ya, malam, Bu. Malam, Mak. Ma. Boleh saya minta tolong? Minta tolong apa nih? Saya mau nitip bayi. Bayi? Lah iya, bayi itu. Mak, kan kita bukan panti asuhan. Ya kan, emberan. Emang mau nitip berapa lama? 8 tahun. Wah, kalau beasiswa, itu mau bukan nitip. Invest. Gak bisa nih, Mak. Maaf deh. Lagi nitip anak. Mak, Mak, Mak. Ma. Hey. Ayang Nandi. Iya, Bang. Abang mau tanya boleh enggak? Boleh dong. Ini hidung mancung punya siapa? Punya Abang. Terus mata belok punya siapa? Punya Abang. Ayang Nani, sayang enggak sih sama Abang? Ya sayang dong, Abang. Kata siapa? Kata saya. Tunggu. Bo, ngapain sih di situ? Ngagetin ruang pacaran aja. Tahu. Saya mau nitip bayi. Nitip bayi? Kata kita tukang parkir kali. Bayi apaan? Maksudnya gimana? Saya mau nitip bayi, Mas, Mbak. Bo, kita ini baru pacaran. Belum nikah. Udah mau punya anak. Apa kata orang? Kasihani kami. Nyawa kami terancam. Mau terancam, mau kredok, mau toprak, bodo amat. Nih, kalau mau nitip anak, nih, Bo, nih. Noh. Di sana ada namanya Pak Rijal. Orang kaya. Bininya cakep. Tapi belum punya anak. Rijal? Iya. Oh, nyerombanya gedong. Ya, dari sini lurus nih. Ntar lewat ini aneh apa? Mancingan lele. Nih. Oh, cinta belok kiri. Ya, pokoknya rumahnya paling gede ya. Nah, Mbok. Ada sopan santunnya. Gak ada sopan santunnya. Salam kagak. Apa kagak? Ngasih apa, kek? Ganggu-ganggu ajil. Gue mempet banget diri. Ayang. Udah, ayang-ayang duduk. Yang lembut dong, yang. Rizal Effendi. Mak akan selalu menjagamu. Dalam dua kehabisan, Mak akan kembali. Kita balaskan dendam ibu. Siang sayang, sekolah. Ya sayang. Aku belum sekolah. Sekolah. Kenapa? Di sekolah ada yang bandel. Ada yang bandel. Siapa sayang? Namanya Bom-Bom, dia jelek, nyebelin, gendut. Hei, gini, bangun dulu. Bom-Bom, kalau dia tetap nakal, nanti digigit. Bangun! Ya makanya bangun dong. Ayo sekolah. Ayo. Biar cepet pintar. Berat banget amat mama. Hey, gak boleh baca dan bawa gadget di meja makan.
Selamat pagi, Mama. Pagi, Mas. Jadi gimana Bapak calon bupati? Bulan depan aku udah bisa jadi calon bupati kan? Tinggal sedikit lagi. Yang penting aku doa ya. Ya? Pasti sayang. Amin. Aku panggil baby dulu ya. Bija. 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 Ya. Anunya, kenapa? Saya tidak bisa bekerja di sini lagi. Loh, kenapa, Jah? Enggaknya, enggak ada apa-apa. Tapi memang sepertinya saya hanya ingin pulang ke rumah. Dan saya minta maaf kalau saya ada salahnya. Permisinya. Tuan, saya mau pamit pulang. Ya, kenapa? Apa gajinya kurang ya? Lebih tuan, lebih dari cukup. Tapi saya tidak bisa bekerja di sini lagi dan saya harus pulang ke kampung tuan. Ya, saya mau bilang apa lagi kalau begitu. Yang penting kalau kamu baik lagi, kamu telepon kita ya. Baik, Tuan. Hati-hati, Jah. Makasih, Tuan. Hati-hati, Jah. Udah beberapa bulan ini pembantu gak ada yang betah kerja sama kamu. Apa ya? Tapi aku cari dari penyalur lain ya. Eva yang sayang udah sampai. Ya sayang. Kan tadi Eva udah bilang pokoknya Eva gak mau sekolah. Eva gak mau sekolah kalau ada bom-bom. Bom-bom? Oke, kalau gitu gini aja. Gimana kalau sekarang kamu mama anterin, tapi cuma hari ini aja. Oke? Kabar gembiranya, tidak ditemukan adanya kista, miom maupun tumor. Sepertinya keadaannya normal saja. Syukurlah, terima kasih dokter. Tapi kenapa dok? Anda harus tetap berhati-hati. Karena... Karena apa dok? Anak mami!
Selamat sore. Apa benar ini rumah Bapak Rizal Effendi? Iya, betul. Saya Ma Itam. Saya dikirim dari penyelidik pembantu. Oh iya, Ma. Syukurlah kalau Ma sudah datang. Mari masuk, Ma. Siapa tahu mau istirahat dulu, saya antarkan kamar. Mari, Ma. Ini anak saya Eva, dan itu kamar Mak. Mari. Halo, Mas. Halo, sayang. Maaf ya, malam ini aku masih ada meeting sama investor, jadi aku pulang agak malam. Udah jam segini masih kurang malam apa lagi, Mas? Iya, maaf, sayang. Aku... Halo? Mas? Halo, Mas? Mas? Halo? Halo, Mas? Ada apa, Nyonya? Ma, ada kepala terbang, Ma, di luar, Ma. Di luar ada kepala, Ma. Ada kepala terbang, Ma. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Mungkin Nyonya capek. Mari saya antar ke kamar. Tapi, Ma. Di luar, Ma. Mari. Eva, sebentar lagi kamu berumur 8 tahun. Mak harus mempersiapkan kamu. Kamu harus banyak makan makanan dari emak. Dokter bilang apa? Dokter. Dokter bilang rahim aku bersih, nggak ada kista, niu, atau apapun itu. Syukur. Tapi Mas. Tapi apa? Hah? Tapi apa? Nggak, aku harus tetap hati-hati, Mas. Iya, nanti kenapa? Karena aku hamil 8 minggu, Mas. Ah, serius? Iya. Tapi, kita harus tetap memperlakukan Eva seperti anak kita sendiri. Pasti dong.
orang jomblo digeret-geret aja lu. Semangat, gua udah kagak semangat. Lu bayangin 8 tahun kita kerja begini-begini aja, gaji kagak naik-naik. Perasaan gua juga baru sekali naik, 20.000. Seragam ini aja kagak ganti-ganti. Gua juga pengen saya pakai safari begitu kan keren. Elah, biarin nikmatin aja, bersyukur yang penting. Bersyukur, gua mau bersyukur, tapi kan enggak semenggah juga begini. Gua pengen berkembang, ya kan? Dengerin, kita ini kan berjasa buat keamanan kampung kita. Nih, lihat, kampung sebelah. Itu nggak aman. Di tempat kita doang aman nih. Maling ayam, maling bebek, maling kambing, maling sepeda. Udah nggak ada. Eh, Sagon. Gimana kagak ada kan malingnya kita? Jangan lu. Entah kalau kedengaran orang gimana? Ya jangan lu pampetin semuanya juga, lu kata lubang jangkrik lu pampetin begini. Jangan berisik, makanya jangan berisik, jangan diomongin, itu kan kita lu insap. Insap apa kemarin dua lu? Nyampe lagi kita. Makanya diem aja, udah kita ronda yuk. Lu kayak sambal ulek baunya lu. Udah ayo, ronda yuk. Ronda, au ah. Hah? Ayo cepetan makanya. Isu, patok. Kesana, kalau kesana mau pulang. Elah, ribut pasti. Ini gajinya gede, kalau gaji gede sih nggak apa-apa. Marah mulu, entar cepet tua. Wih, apa? Neng. Nah kalau ini gue betah nih. Neng, mana nih neng malam-malam? Kali kan? Sama dong. Neng juga mau ke kali. Kali mana? Kali-kali aja neng mau sama saya. Canda aja nih kong. Tuh. Temenin ya? Jangan. Itu tetangga gak enak, Kang. Udah. Waduh. Lagi pula udah biasa kok, Kang. Oh gitu? Bukan apa-apa, Kang. Tapi tunggu aja. Ya Allah. Oleh. Cabang bayi. Ada. Apaan sih? Mau kemana lu? Kita mau ngeliatin itu. Wah, gerobak keong. Aduh. Gaya lu pakai nganterin. Gua tahu otak lu, ha? Pasti lu negatif, ya kan? Kata orang nih, ya. Kata orang dulu nih. Kalau lu ngintipin orang lagi bunting, itu kualat lu. Hah? Pamali. Lu mau dikutuk jadi batu ngeras begitu. Mau lu? Hah? Nih gak tahu nih. Kalau ngeliatin orang hamil sama bunting, itu sensasinya gimana gitu, menggairahkan. Cuman bedanya itu udah gak perawan aja. Begitu. Dasar aja lu, emang lagi nafsu-nafsunya lu. Terserah. Kalau lu mau ngintip-ngintip, gua mah kagak. Gua takut. Gua daripada kena bala, mendingan gua di sini aja. Lu mau ngintip? Oke. Yang jelas kalau misal terjadi apa-apa, lu jangan sampai tuh kan kayak kampret maghrib, cepet banget terbangnya. Something wrong nih, bukti sampai lama begini nih. Temen ditinggal, lu sendiri. Waduh. Rik. Wah, lu gaya-gayaan lu. Bangun lu. Lu gak bangun, gue injek nih. Lu bener gue injek nih. Sama nih kan. Rik. Lu kata lagi nonton anak tancep, main tiru di sini aja lu. Gue bilang juga apa? Jangan tuh pakai ngintip orang lagi bunting. Pamali, gak percayaan sih. Ayo lu sawan tuh. Ma? Iya, ya? Ma, nanti tolong belanja ke pasar ya, Ma.
Ini daftar belanjanya dan ini uangnya. Baik ya. Terus nanti siang saya mau ikut Bapak kampanye. Ma, tolong jagain Eva, antar Eva ke sekolah ya. Iya, ya. Terima kasih, Ma. Upri, tugas! Ini anak udah sadar belum ya? Jangan-jangan masih kayak kemarin ya. Tuh kan, gua kata juga apa. Masih sawan aja tuh bocah. Upri! Upri! Bangun! Kalau begini terus mah bisa berabe gua. Ah, yes. Gua tahu. Gua pernah lihat orang yang kesurupan, kesurupan tuh begini langsung sadar. Maaf ya, pria. Bukan maksud hati nih ingin memeluk gunung, tapi ya demi kebaikan kamu ini, ya. Anggap aja masker ya lagi banyak debu. Satu, gua. Satu, dua, tiga, empat, empat setengah, empat seperempat, mendekati lima, lima. Wapre, masih belum sadar juga. Lu kalau begini kan nyusahin diri lu sendiri, Pri. Eh, Pri. Lu tanggung sendiri tuh, stres-stres dah lo. Biarin aja gua mah. Wah, itu. Wat. Mudah-mudahan lu cepet cerai dah, Wat. Biar gua ada kesempatan kedua. Hati-hati, Neng. Makasih, Bu. Udah berapa bulan? Sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan harus lebih hati-hati. Ini kok malah jalan-jalan. Abis bosan, Bu, di dalam. Boleh saya elus? Kenal sama si Mak tuh dah. Yang ketemu malam-malam. Yang bawa bayi. Bu. Hati-hati ya, Neng. Iya. Apa sih? Kok jelek banget? Sini, aku pengen lihat. Nggak boleh. Sini. Nggak boleh. Eh, anak ceng. Sekolah masih digendong aja belagu. Tahu.
Rumahnya Wati. Perasaan gue kalau saban lewatin rumahnya Wati kayaknya deg-degan banget gue. Ya namanya juga cinta terpendam. Bang. Iya sayang. Aduh kamu tuh kemana aja sih? Di belakang sayang. Aduh bang. Sayang. Sepertinya mau melahirkan. Yakin? Udah mau kerasa? Sakit. Ya udah, abang jemput bidannya dulu. Yudi cepetan. Suami yang keluar. Suaminya Wati keluar naik motor. Pas banget. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Rezeki mau kemana? Ya kemarin-kemarin, gue kan cuma lihat dari jauh. Sekarang gue samperin rumahnya, gue intip dah. Elah, biarin. Gak dapet orangnya. Cuma ngeliat aja. Buat bahan hayalan. Wati. Aduh, sakit. Belum makan loh. Hey, kamu belum makan dari siang. Eva nggak mau. Nanti kalau kamu sakit gimana? Ayo. Pokoknya Eva nggak mau makan. Nyonya, biar saya urus. Kayak bapaknya. Anaknya oren. Aduh, ada lagi. Masih ada. Tolongin. Ada. Eh, anaknya. Wah, lihat. Anaknya bulat. Sungai darah. Bacan loko. Eva kayaknya semakin hari semakin ceria nih. Kamu bayangin. 8 tahun dia jadi anak kesayangan kita dan sebentar lagi dia punya adik. Artinya dia harus berbagi kasih sayang. Kamu ngerti ya? Ya?
Aku jalan dulu ya. Bye-bye. Maitam, siapa itu? Mas? Eva? Mas? Palasi, seorang warga dibakar. Seorang wanita lagi masih sempat melarikan diri. Nyonya, makan malam sudah siap. Iya, Mak. Eva. Ayo dong. Di meja makan jangan menggambar. Makan, sayang. Eva, kamu gak dengar mama ngomong apa? Makan. Eva gak mau makan. Eva maunya makan masakan Maitam yang seperti biasanya. Sini kamu. Kalau kayak gitu caranya, kamu jadi anaknya Maitam aja. Gak usah jadi anak mama. Ya udah. Eva! Eva, kamu kok ngelawan mama sih, Eva? Ke kamar kamu. Sekarang! Ya. Non Eva biar saya yang urus. Iya, sabar. Sabar, sabar, abang.
sakit banget. Iya, ayang Beb, iya. Dek. Iya, Pak. Jangan terlalu manis. Oh, iya, iya. Silakan kopinya, Pak. Gulanya dikit banget. Saya buatkan makanannya dulu ya, Pak. Ya. Aduh, mengguruan, Bang. Iya, sabar. Bentar lagi nyampe rumah Mbah Dukun. Sabarnya, Kang Beb. Dulu, kok senyap? Capek, Kang Beb. Kang Beb. Masya Allah, Kang Beb. Nah, darah semua ini. Kang Beb. Kang Beb. Kang Beb. Bebinya mana? Kang Beb. Tolong. Tolong. Itu kembali lagi di kampung ini. Hah? Mungkin enggak ya? Aku terlalu kasar sama Eva. Mungkin juga. Ya udah. Aku akan minta maaf sama Eva sekarang. Hmm?
yang bisa saya bantu? Saya Vina, ibunya Eva. Bisa saya ketemu Bom Bom? Oh, Bom Bomnya nggak ada. Ibu tunggu. Jangan mentang-mentang dari keluarga kaya, terus anak ibu bebas menyakiti anak saya. Sampai stres seperti ini. Enggak, Bu. Ini semua nggak seperti apa yang ibu pikirkan. Eva itu anak baik. Udah deh, basi. Masih untung saya nggak lapor polisi. Saya sudah ke dokter, psikolog, semuanya sudah angkat tangan. Bu, saya mohon izinkan saya ketemu Bom Bom. Ya, demi saya, demi bayi saya, dan demi Bom Bom. Oke, 5 menit, nggak lebih. Sayang, ada yang mau ketemu kamu nih? Hai, Bom Bom. Apa kabar? Bom Bom, Tante boleh tanya? Apa yang kamu lihat di sekolah waktu itu? Cuma kalau Ija ceritain juga, Nyonya tidak akan percaya dengan apa yang Ija lihat. Tiap malamnya, saat Nyonya dan Tuan pergi, Ija selalu ngeliat kepala terbangnya. Terus. Terus apa, Ja? Sudahnya. Itu hanya membuat Ija makin tambah takut. Ija. Tuan Rizal. Gini, buat Anda, jangan lupa coblos Rizal FNB. Ya, bulan depan. Ayo, gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuan, saya hanya ingin memperingatkan Anda ada sesuatu yang sangat jahat yang mengancam keluarga Anda, khususnya istri Anda. Anda mau ngancam saya? Saya tidak mengancam, Tuan. Saya hanya ingin memperingatkan ada sesuatu yang jahat. Dengerin. Justru kalau terjadi apa-apa sama keluarga saya, Anda yang akan saya cari. Ada apa-apa? Gak ada apa-apa. Apa nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Untung saya turun, Pak. Kalau nggak, saya makan tuh orang. Halo, Mas. Mas, tadi aku udah ketemu orang-orang di luar sana. Dan mereka lihat kepala terbang itu. Pak, Mama kan lagi hamil. Coba Mama kontrol diri deh. Mungkin Mama sedang buat halusinasi aja. Mas, aku udah ketemu Bom-Bom. Aku udah temuin Ijah. Terus, kamu nggak percaya sama aku? Kamu tuh cuma sibuk sama kesibukan kamu sendiri. Tanpa mikirin aku, Mas. Ma, ini bukan masalah peduli atau nggak peduli. Ini masalah kerjaan. Mama tolong ngerti deh. Mas! Aku beneran, Mas. Ma? Kenapa, Ma? Mama! Ma! Halo! Dokter, bagaimana keadaan kandungan istri saya, dok? Kandungannya keadaannya kritis, tapi bayinya masih hidup. Syukurlah, dok. Ya, saran saya, ibu jangan banyak bergerak dulu pada saat ini. Sampai kapan, dok? Kapan istri saya bisa pulang? Kita lihat besok. Kalau keadaan ibu stabil, ya mungkin lusa bisa pulang. Tolong dibantu ya, dok. Tuan, dengarkan saya, Tuan. Anda lagi? Dengarkan saya, Tuan. Apa? Jika Tuan menganggap ini hanya kebetulan, Tuan salah. Istri Tuan memang sedang diincar. Cukup. Cukup. Tuan. Apa? Mau apa? Anda mau saya panggil security?
Tuhan. Anak dan pembantu Tuhan sangat berbahaya, Tuhan. Mereka itu pemangsa bayi, pemangsa janin. Mereka palasin. Cukup! Pergi! Pergi, pergi! Gabung, Pak? Enggak. Silakan dilanjut lagi. Itu dia membunuh ibumu. Malam ini tepat jam 12 malam, kamu akan menjadi kamu yang dulu, Palasik. Dan kamu akan bisa mencari makan sendiri. Ingat apa yang manusia-manusia itu lakukan terhadap ibu kandungmu. Balaskan dendam ibu kandungmu. Happy birthday. Siapa yang ulang tahun, Ayo? Siapa yang ulang tahun, Ayo? Hey, make a wish dulu. Ayo cepet, Abah. Sekarang tiup lilinnya. Wah, selamat ulang tahun. Sayang, Mas. Ya. Nanti malam kita mau rayain di mana, Mas? Maitam, tolong bawa Eva ke dalam sama potong kuenya. Ayo, Mas. Ma. Papa minta maaf dulu, nanti malam Papa gak bisa karena Papa harus ke luar kota, Ma. Malam ini? Iya. Kok mendadak sih, Mas? Ini karena donatur utama kampanye, Ma. Dia minta untuk ketemu malam ini, Ma. Aku ikut. Mama gimana mau ikut? Mama kan lagi hamil, gak mungkin Mama ikut dong. Gak boleh terbang, kan gak boleh masuk pesawat kalau lagi hamil besar gini. Hah? Mas, aku gak mau kamu tinggal sendirian. Ma. Aku takut, Mas. Apa sih yang mama takutin? Kan ada Mak Itam. Ada Eva. Ya, mama ngerti dong. Halo. Selamat malam,
mengganggu. Ini dengan Ibu Vina ya? 6 bulan yang lalu, Ibu menghubungi kami mencari pembantu. Apa sekarang Ibu masih butuh pembantu? Bukannya Mas udah kirim pembantu ke sini? Kami belum mengirim siapa-siapa kok, Bu. Hah? Alam, Nyonya. Belum tidur. Belum, Mak. Sudah larut malam. Lebih baiknya istirahat. Iya, iya, Mak. Jang, kenapa sih kamu? Ini Pak, perut saya lagi nggak bisa diajak kompromi. Saya udah 2 hari diare, Pak. Terus gimana? Mohon izin Pak, kita kan lagi nggak buru-buru ya Pak. Ya udah, berhenti di depan cari toilet. Makasih Pak, udah di ujung Pak. Mas!
Syukurlah Nyonya, Maita sudah pergi sayang. Kan begini enak, lega. Eh mampus lo, mampus kan gue hilang, kan hilang dia. Kok jadi sepi gini ya? Perasaan gue parkir di sini tadi. Kalau mobilnya hilang, berarti mobil sama bapak-bapaknya juga ikut hilang dong. Pak! Pak! Mama! Eva! Cuma Rija, Vina sudah jadi milikku dan malam ini dia akan menjadi korban. Kamu iblis, pergi dari rumah saya. Aku akan pergi, tapi penerusku masih ada di dalam. Eva bukan anakku. Ya, Eva anak saya. Tidak Rija, apa kamu lupa 8 tahun yang lalu kamu menemukan Eva di depan rumahmu. Karena malam ini Eva akan menjadi Ratu Palasik yang baru. Tidak! Akan kubuktikan ucapanku. Riwayatku berubah palasik. Eva! Ayo kita ke atas deh.
sekarang kamu kasih ke anak itu ke aku. Kawan, kamu gila. Ini anak kita. Bukan aku yang gila. Tapi anak ini mau bawa petaka buat rumah tangga kita. Aku harus bunuh dia. Enggak. Kalau kamu mau bunuh Eva, bunuh aku. Dan anak kamu juga, Mas. Kamu gak ngerti. Anak ini malah asing. Sini, Eva. Enggak, Mas. Sini, Eva. Enggak. Tetap hidup kaya raya, panjang umur, berkuasa, maka bergabunglah dengan. Ambil bayinya, sisakan nyawanya, karena dia sudah berjasa kepadaku. Dokter, urus dia. Baik, Paduka Ratu. Silahkan, Paduka Ratu. Siap menepati janjimu, Bapak Bupati? Siap. Bereskan kampung itu. Sekarang.